Sarul Yasin Limpo, kader Nasdem yang menjabat Menteri Pertanian dijerat oleh KPK, lagi-lagi soal korupsi. Uang 30 miliar rupiah ditemukan di rumah dinasnya. Temuan ini mengagetkan karena total harta Yasin Limpo per Desember 2022 hanya 20 miliar rupiah. Dari jumlah itu, uang tunainya hanya 6,1 miliar rupiah. Kok tiba-tiba ada uang tunai sebesar 30 miliar yang melebihi total hartanya? Mungkin bisa diterima akal sehat jika Yasin Limpo sudah menjual semua hartanya. Sobat lebih mengejutkan lagi dan mengundang tanda tanya besar adalah untuk apa seorang menteri pertanian memiliki dan menyimpan 12 senjata api di rumahnya. Hai sobat, senang berjumpa lagi saya Bung Klau, mari kita racik. Nasdem dan pasangan Anis Baswedan Muhammad Iskandar sedang diterpa prahara. Elektabilitas Anis Baswedan terus anjlok. Muhammad Iskandar yang ditarik menjadi cawapres dengan harapan meraup suara dari Jawa Timur ternyata tidak membawa efek positif. Padahal Jawa Timur adalah medan pertempuran yang menentukan kemenangan. Survei SMRC awal September tentang elektabilitas capres di Jawa Timur memperlihatkan Anis hanya memperoleh 14,2 persen. Prabowo Subianto 23 persen dan Ganjar Pranowo meraup 44 persen. Ganjar menjadi juara mengalahkan Anies dengan selisih 30 persen dan Prabowo dengan selisih 21 persen. Angka berbicara sobat, Ganjar unggul atas Anies dan Prabowo. Belum selesai diterpa prahara anjloknya, elektabilitas anis dan minimnya sumbangan elektoral muhaimin, Nasdem diterpa gelombang prahara korupsi. Sarul Yasin Limpo, kader Nasdem yang menjabat Menteri Pertanian, dijerat oleh KPK, lagi-lagi soal korupsi. Uang 30 miliar rupiah ditemukan di rumah dinasnya. Temuan ini mengagetkan, karena total harta Yasin Limpo per Desember 2022 hanya 20 miliar rupiah. Dari jumlah itu, uang tunainya hanya 6,1 miliar rupiah. Kok tiba-tiba ada uang tunai sebesar 30 miliar yang melebihi total hartanya. Mungkin bisa diterima akal sehat jika Yasin Limpo sudah menjual semua hartanya. Sobat lebih mengejutkan lagi dan mengundang tanda tanya besar adalah untuk apa seorang menteri pertanian memiliki dan menyimpan 12 senjata api di rumahnya? Sobat, dua menteri yang tersangkut korupsi dalam rentang waktu hanya empat bulan, benar-benar sesuatu yang bisa meruntuhkan kepercayaan publik kepada Nasdem dan pasangan Anies Mohaimin. Apalagi Anies dan Mohaimin juga masih belum selesai urusannya dengan KPK. Mohaimin Iskandar awal September lalu diperiksa KPK terkait dugaan korupsi saat menjabat menaker trans di era Presiden SBY. Sedangkan Anies sudah diperiksa KPK berkali-kali dalam kasus korupsi Formula E dan hingga kini belum ada kepastian apakah Anies terlibat atau tidak terlibat korupsi. Dua perhara yang menerpa Nasdem dan Anies Muhammad berpotensi semakin melemahkan Anies Muhammad yang sudah dalam posisi lemah secara elektabilitas. Secara nasional, elektabilitas Anies versi Litbang Kompas Agustus 2023 hanya 19,2 persen. Tertinggal jauh dari Ganjar di posisi pertama sebesar 34,1 persen. Begitu pula elektabilitas Muhammad hanya 0,4 persen, sangat-sangat kecil sobat. Padahal menurut para pakar survei, posisi cawapres kali ini harus bisa memberikan kontribusi elektoral jika capresnya memiliki elektabilitas rendah. Suara Nasdem juga mengalami penurunan dari sebelumnya 6 persen. Survei terbaru indikator politik Indonesia memperlihatkan Nasdem hanya memperoleh 4,8 persen. Nasdem terancam gagal lolos ke DPR. Sobat, Kehadiran Anies dan Muhammin di acara Risik Sihab juga bisa menguatkan persepsi pemilih dari kalangan nasionalis bahwa Anies masih mengandalkan dukungan dari kelompok-kelompok yang dinilai intoleran. Cap Anies, sebagai bapak politik identitas, akan makin tertancap kuat di benak pemilih. Keberadaan Muhaymin juga tidak membantu karena Muhaymin bukan pilihan utama pemilih NU dan Jawa Timur. Bisa saya katakan, Muhaymin dan NasDem adalah kartu mati bagi Anies Baswedan. Sobat, pemilih yang rasional dan kritis semakin bertambah jumlahnya. Tipe pemilih ini sangat objektif, berorientasi pada kualitas integritas dan rekam jejak. Mereka tidak terjebak pada subjektivitas kelompok atau ideologi, tidak lagi menganut prinsip baik atau buruk tetap saya pilih. Pemilih kritis memiliki tuntutan yang tinggi. Mereka akan menimbang apakah sosok Anies dan Muhammad yang disokong oleh Nasdem sungguh-sungguh berkomitmen memberantas korupsi ataukah hanya sekedar jargon politik? Sobat, korupsi adalah kejahatan luar biasa dan ini sangat dibenci rakyat. Rakyat sudah bekerja susah payah, dari jerih payah itu terkumpul uang dalam bentuk pajak kekas negara. Mestinya rakyat berhak mendapat kompensasi berupa subsidi dan layanan publik yang baik. Mestinya lebih banyak mahasiswa tidak mampu bisa kuliah gratis di kampus negeri terkemuka seperti UI, UGM ITB mestinya jumlah bansos program Keluarga Harapan untuk ibu hamil bisa lebih besar dari Rp 750.000, bansos untuk balita juga bisa lebih besar dari Rp 750.000. Namun, faktanya triliunan uang rakyat mengalir ke kantong-kantong para tikus-tikus koruptor yang memanfaatkan kekuasaan mereka. Inilah kalau penguasa memaknai kekuasaan sebagai aset, dia akan menumpuk aset dengan cara korupsi. Oleh karena itu sobat kasus korupsi yang melilit dua menteri asal Nasdem ini akan menjauhkan Nasdem Anis dan Muhammin dari pilihan pemilih. Tidaklah mengherankan jika nantinya Anis Muhammin dan Nasdem akan karam di dasar laut. Oke sobat terima kasih sudah menikmati racikan claw. Jika kurang enak mohon dimaafkan jika enak nantikan racikan selanjutnya.